semuanya balik lagi nih sama Jaib Channel. Ternyata ya, di dunia ini ada beberapa hewan yang dapat merubah jenis kelaminnya. Amasya. Penasaran hewan apa saja? Penasaran lah, cepetan makanya diputar. Jangan lama-lama. Inilah 5 hewan yang dapat merubah jenis kelaminnya menurut Jaib Channel. Tapi sebelum lanjut ke inti videonya, saya mau ingetin lagi nih guys ke kalian, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini agar dapat berkembang dan memberi manfaat dan hiburan ke semua orang. Satu, ikan badut. Ikan badut atau clownfish yang juga terkenal dengan nama ikan Nemo termasuk hewan hermafrodit yang mampu beroperasi reproduktif sebagai betina dan jantan. Namun ikan badut bukan jenis yang bisa memproduksi sel sperma dan sel telur secara bersamaan. Mereka mengubah jenis kelaminnya jika memang dibutuhkan. Dua, kupu-kupu ternyata juga punya sistem reproduksi ganda. Ini akan tampak memiliki motif yang setengah-setengah pada bagian sayapnya. Saat musim kawin tiba, kupu-kupu bisa bertindak sebagai betina maupun pejantan. Tiga, belut morai. Sebagian belut morai menjalankan kehidupannya dengan normal sebagai seekor betina dan pejantan. Namun ini berbeda pada jenis belut morai pita. Belut morai pita akan mengalami perubahan gender secara bertahapan. Dimulai saat mereka dilahirkan, semua belut morai pita lahir sebagai seekor jantan yang kemudian seiring dengan berjalannya pertumbuhan tubuh belut morai pita akan berubah warna. Ketika mereka dewasa dan siap membuahi telur, tubuhnya yang berwarna kehitaman perlahan berubah menjadi biru dengan sirip kuning di atasnya. Setelah itu belut morai pita jantan akan kembali berubah warna menjadi kehijauan dan mengembangkan organ reproduksi betina, siap bertelur dan menjalani sisa hidup sebagai betina. 4. Lobster. Lobster ternyata juga memiliki seksualitas yang unik. Lobster pada umumnya akan menjalani proses kawin seperti hewan pada umumnya, terdiri dari betina dan jantan yang saling membuahi sel telur dengan sperma. Namun dalam kondisi tertentu lobster bisa mengubah sistem reproduksinya secara mandiri. Saat dingin lobster akan menambah energi mereka untuk menghasilkan telur dan sperma sekaligus yang kemudian berkembang menjadi gamet. 5. Burung kardinal. Burung kardinal atau yang sering disebut redbird merupakan salah satu burung unik yang mengalami hal aneh pada seksualitasnya. Para peneliti yang mengetahui bahwa mereka bisa merangkap dua gender sekaligus tidak mengetahui bagaimana awalnya ini bisa terjadi. Kemungkinan besar peristiwa ini terjadi karena pembentukan telur yang tidak sempurna saat mereka dilahirkan, sehingga kelainan ini telah ada sejak mereka mulai menetas hingga dewasa. Dan burung kardinal bisa memilih posisi mereka sebagai betina atau jantan. Saat musim kawin tiba. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video